Sebagai organisasi yang juga menekankan semangat membangun negeri, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jambi menjadi mitra yang tepat bagi pemerintah daerah untuk bersama mewujudkan visi pembangunan Jambi Tuntas 2021. HIPMI memiliki keanggotaan dari berbagai sektor seperti perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri kimia, industri elektronika, industri suku cadang otomotif, industri furniture, pariwisata, jasa konstruksi sipil, mekanikal, jasa konsultasi, jasa pengadaan, jasa keuangan hingga distributor. Dari berbagai sektor inti pula, dengan semangat kader-kader HIPMI sebagai pejuang pengusaha, akan mampu mendorong percepatan program pembangunan daerah. Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia menyampaikan, Pusda merupakan rangkaian kerja organisasi yang diatur dalam konstitusi organisasi HIPMI. Dalam pelaksanaannya, sedikitnya Musda harus menjadi agenda evaluasi program kerja, perumusan kebijakan strategis rekomendasi, dan program kerja, dan ketiga pemilihan ketua umum. Kerja-kerja organisasi yang merupakan perintah konstitusi yang di dalamnya melahirkan tiga keputusan penting. Yang pertama itu adalah bagaimana bisa melakukan evaluasi program kerja dan LPJ ketua umum. Yang kedua adalah merumuskan beberapa kebijakan strategis terkait dengan rekomendasi dan program kerja. Yang ketiga adalah pemilihan ketua umum. Bahlil Lahadalia meyakini bahwa hanya HIPMI yang memiliki visi untuk merubah pola pikir dan mindset anak muda menjadi entrepreneur. Organisasi ini yang memiliki tujuan untuk mengisi kemerdekaan dengan pengusaha muda berjiwa nasionalis. Hampir semua konglomerat-konglomerat bangsa kita itu dari HIPMI. Dan saya yakin dan percaya bahwa peran HIPMI untuk merubah mindset pola pikir anak muda yang dalam satu tujuannya dalam anggaran dasar untuk menciptakan generasi muda menjadi entrepreneur itu hanya HIPMI. Tidak ada di bangsa ini organisasi yang bertujuan untuk mengisi kemerdekaan dan menciptakan anak muda menjadi entrepreneur. Karena itu HIPMI punya orientasi adalah bagaimana menjadikan generasi muda menjadi pengusaha, tapi juga punya doktrin pengusaha yang berjiwa nasionalis. Ini salah. Menjadi pejuang pengusaha dan pengusaha pejuang, HIPMI telah banyak mengambil peranan dalam membangun ekonomi masyarakat dan republik ini. Seperti pada musibah krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1998 silam. Defisit ekonomi mencapai 13%, inflasi 88%, dan cadangan devisa 17 miliar US dollar. Sebagian pengusaha di republik ini kabur menyelamatkan diri. Organ penyelamat krisis pada saat itu adalah UMKM yang mampu mengakomodir 100 juta tenaga kerja. Namun apa yang terjadi? Pada saat ekonomi Indonesia sudah sehat, nasib UMKM malah diabaikan. HIPMI hadir untuk membela UMKM dengan meminta bunga single digit 7% pada tahun 2015 untuk pengusaha UMKM. Permintaan tersebut disampaikan HIPMI kepada Presiden dan terus menjadi PR pemerintah. Akhirnya pada tahun 2018 ini, bunga kredit untuk UMKM berhasil mencapai target 7% tersebut. Adalah jumlah pengusaha kurang lebih sekitar 99,3% dan total populasi perusahaan yang kurang lebih sekitar 56 juta sekian. Pakai OJK kalau salah tolong saya dikoreksi. Tapi kalau ini salah berarti kesalahan Gubernur Bank Indonesia. Karena data yang disampaikan adalah data dari Gubernur Bank Indonesia. Di mana pada saat itu mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 100 juta lebih dengan kontribusi GDP kita hampir 60%. Ketika pada 2015 pertumbuhan ekonomi kita surplus menjadi 4,8%, inflasi kurang lebih sekitar 4%, dengan cadangan devisa kita kurang lebih sekitar 117 miliar US dollar. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Bunga UMKM waktu itu 22% dan bunga kredit umum 12-13%. Kemudian kami memberikan solusi kepada Bapak Presiden. Saya bilang, Pak, kalau seperti ini negara tidak adil, pemerintah tidak adil untuk UMKM.
Sebab di saat Indonesia sakit, UMKM menjadi dokter penyelamat bangsa. Tapi ketika bangsa kita sehat, UMKM malah diabaikan. Presiden waktu itu menanyakan kepada kami, apa yang kamu minta? HIPMI minta waktu itu bunga single digit. Kami minta waktu itu 7%. Lahirlah keputusan pada 2015 bulan Juli, di mana bunga UMKM diturunkan dari 22% menjadi 12%, dan 2016 dari 12% menjadi 9%, dan 2017 harusnya 7%. Tapi anggaran negara tidak cukup dan baru terrealisasi pada 2018 menjadi 7%. Itu karena perjuangan. Kepada dua calon ketum yang memperebutkan kursi Ketua Umum BPD HIPMI Jambi, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa di HIPMI bertanding adalah untuk bersanding. Organisasi menganut sistem kekeluargaan, sehingga membatasi pencalonan hanya 3 tahun, 1 periode kepemimpinan. Dirinya berpesan agar yang menang dapat saling merangkul. HIPMI tidak pernah oposisi dengan pemerintah. Para pengusaha harus pintar membaca gestur tubuh para kepala daerah. Silakan bertanding untuk bersanding, harus menjadi tetap bagian dari keluarga himpunan pengusaha muda Indonesia. Henry, satunya mana? Coba, kalian dulu dekat-dekat sini dong. Di HIPMI itu, Pak Bu, mengenal istilah bertanding untuk bersanding. Karena di HIPMI itu adalah kekeluargaan. Jadi, airnya tenang. Sungguh pun tenang, deras ke tepi. Anak HIPMI jangan dikenang. Kalau dikenang, jadi rindu setengah mati.